Pemirsa, para caleg Partai Perindo kembali berkolaborasi mengadakan pemeriksaan kesehatan gratis dan bazar murah bagi masyarakat. Seperti yang digelar di Kota dan Kabupaten Malang, Jawa Timur. Warga Kota Lama, Kedung Kandang, Kota Malang sangat antusias mengikuti pemeriksaan kesehatan gratis yang digelar Christoporus Taufik. Caleg DPR RI Dapil Jawa Timur 5 bersama Mahmudi, caleg DPRD Kota Malang. Tekanan jantung dan cek gula darah hingga konsultasi dengan dokter dijalani saat pemeriksaan. Tidak hanya itu, warga juga dapat membeli minyak goreng seharga Rp5.000 per liternya. Tujuannya adalah satu, adalah kita mau bersilaturahmi dengan warga yang pertama itu dan membantu menyediakan sembako yang dibutuhkan oleh masyarakat berupa minyak. Masa kampanye selesai. Mudah-mudahan dengan adanya sosialisasi ini dan cek kesehatan gratis, minyak mudah-mudahan Perindo bisa lebih tinggi suaranya di Kota Malang. Sementara itu di Desa Banjararum, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang, Christoporus Taufik yang juga Ketua DPP Partai Perindo bidang hukum internal mengikuti senam sehat bersama warga. Warga yang hadir dapat memeriksakan kesehatannya dan menebus murah minyak goreng. Ya, sebetulnya ke Partai Perindo terus terang aku salut banget karena ini ya sering mengadakan kegiatan yang manfaat untuk rakyat. Oke, masih banyak hadirnya. Pasti. Dan yang belum menekan nanti busnya silakan agar langsung menuju ke stand yang ada di sebelah kanan. Mengajak komunitas Bantengan, para caleg Partai Perindo juga mensosialisasikan tata cara pencoblosan surat suara pemilu 2024. Tim Liputan iNews melaporkan.